Jumpa kembali bersama channel YouTube aku di Mufid Prikitiu. Kali ini saya lagi berada di Yogyakarta, tepatnya di Heha. Bisa dibaca bosku, Heha. Apa itu Heha? Kita lihat ke dalam di sini, oke? Okay? Mari kita masuk ke Heha. Ada apa aja di dalam Heha ini? Yuk, mari kita masuk ke Heha. Heha, 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 Heha. Heha, heha. Kita mulai masuk ke heha. Heha, heha. Lah ini heha ini. Heha, heha. Heha Sky. Heha, heha Sky tepatnya bosku. Di sini disuguhi pemandangan payung bosku. Oke bosku, kita masuk dalam yuk. Suasana mulai ramai, tapi mulai rada panas bosku. Oke, semakin ke dalam bosku, yuk kita masuk. Nah ini bosku. Wow, banyak payung bosku. Tata rapi. Nah ini bosku. Oke bosku, lanjut ke dalam bosku. Yuk. Antri terlebih dahulu karena posisi masih dalam pandemi COVID-19, perlu pemeriksaan agar terhindar dari virus COVID-19. Oke bosku, suasana makin padat dan ramai. Lagi masuk di Heha Sky bosku, tepat di dalam Heha Sky. Seperti ini suasananya. Heha Sky cocok dengan namanya bosku, serasa ada di langit. Kelihatan kota Yogyakarta, terlihat banget bosku. Nah ini ada balon gas bosku, siap terbang. Oke bosku, kita semakin ke dalam, masuk ke dalam ruang resto. Di sini banyak sekali di segi pemandangan. Kota Yogyakarta terlihat banget dari ketinggian. Heho, Heho Sky. Dan di sini memang rada terawang karena apa? Kabut mulai turun.
di Hot Sky. Terik matahari lumayan bosku di sini. Ya alhamdulillahnya ada semilir angin. Nah, di sini segi pemandangan ada pesawat terbang, tapi tidak terbang bosku. Kayaknya capek. Nah, di sini terlihat ada balon udara bertuliskan Heha Sky. Pemandangannya lumayan bosku. Nah, di belakang saya ada background sebuah rumah-rumah. Ya, itu menunjukkan kota Yogyakarta terlihat dari sini bosku. Di belakang saya bosku, tepatnya ada sebuah love box. Di sini ada semacam apa ya, gembok cinta bosku. Bisa Anda lihat di sini koleksi-koleksi bosku. Oke, lanjut. Cuaca hari ini lumayan tidak mendukung, very very hot, panas banget bosku. Oke, kita lihat dari ketinggian sini kota Jogja bosku, terlihat banget dari sini bosku. Cuma hari ini memang terik matahari sangat panas, ditambah ada kabut bosku, tapi rada terlihat kan di sini. Dari ketinggian begitu cantik banget pemandangannya bosku. Kota Jogja terlihat dari ketinggian Heha Sky. Nah, di sini uniknya bosku, ada balon udara bosku. Heha Sky bosku. Nah, ini bosku, di belakang saya bosku ada balon udara yang bertuliskan Heha Sky. Di sini keunikannya bosku. Nah, lumayan terik matahari mulai menghilang. Dan Heha Sky terlihat banget di sini bosku. Yuk kita masuk bosku. Ada semacam anak tangga bosku. Disertai semacam lorong bosku, tapi terbuat dari kotak-kotak besi yang berwarna-warni bosku. Oke. Okay.
Oke bosku, kita pesen minuman dulu, minuman dingin berupa jus sirsat. Tepatnya di dalam PH Sky. Lumayan haus nih bosku. Halo bosku. Di sini kita masuk di suatu kolam kecil, terdapat pemandangan bosku. Dan bisa dilihat di sini bosku. Dapat apa ini, semacam bunga, gak tahu bunga apa ini bosku, bunga teratai kali ya, pokoknya liatin aja deh. Oke bosku, lanjut. Nah di sini bosku, kita masuk sini. Dan ini merupakan spot terakhir untuk di PH Sky bosku. Dan jumpa kembali di spot berikutnya. Oke, thank you, bye. Oke bosku, kita memasuki tempat pusat oleh-oleh PH Sky. Nah, di sini bisa kita lihat oleh-oleh Made in PH Sky. Kerajinan tangan yang ada di sini cukup menarik sekali. Bisa kita lihat ada dompet batik. Ada sandal batik dan banyak lagi yang lainnya nggak bisa saya sebutin bosku. Nah di sini ada miniatur kendaraan mulai dari kapal pinisili, ada Vespa, ada Harley. Kita lihat bosku berapa harganya bosku. Oh lumayan bosku. Nah di sini ada permainan tradisional dan juga keripik-keripik hasil karya PH Sky. Dan sini terdapat batik. Dan akhirnya bosku keluarlah di pintu sini. Ini sekarang tepat di Bukit Bintang bosku. Pemandangan terlihat banyak kerongan rumah. Tepatnya di Yogyakarta, Bukit Bintang. Keren bosku. Dan sekarang lagi lunch, makan siang bosku, tepatnya di Bukit Bintang. Oke, makan siang dulu bosku. Bukit Bintang. Lagi lunch nih. Lagi lunch, makan siang bosku. Yuk kita nikmati bosku. Bersantap ya di Bukit Bintang dengan panorama yang indah disertai udara sejuk bosku. Oke.
tepatnya pukul 12. Oh sorry, pukul 1 siang. Dan lagi breakfast nih bosku, lagi makan siang. Karena seharian aktivitas butuh tenaga kembali bosku. Dan tepatnya di sini saya lagi makan di rumah makan Bukit Bintang. Disertai pemandangan alam yang begitu indah bosku. Oke, yuk kita makan bosku.